Assalamualaikum Bang Akbar. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Akbar? Baik, baik, alhamdulillah. Bang Mancanya kemana? Lagi sakit. Oke, kita doain biar cepat sembuh ya dia. Amin, kita amin, bisa amin. Aktivitas lagi. Amin. Kita review lagi deh kita Bang. Ya, boleh. Mm-hmm. Ini apa aja nih yang kita mau bahas ntar? Ada 4 blue sapphire, mm-hmm. Ada tanzanite. Oke. Okay. Ada jamrut. Jamrut, ada. Yellow sapphire, peridot. Peridot. Cuman ini kenapa ngebling-ngebling semua ini? Kenapa cakep-cakep banget ini? Iya nih. Ini ya batu-batu kualitas terbaik yang kita punya sih. Oh siap, kualitas terbaik ya. Iya. Mantap. Ringnya apa Bang? Yang udah ada ringnya nih? Semuanya emas berlian. Semuanya emas berlian. Iya, betul. Oke. Yuk Bang, kita mulai Bang. Dari yang mana Bang? Enaknya Bang. Ini yang pertama ada, ini blue sapphire, mm-hmm. 13,98. Oke. Okay. Oke, okay, saya baca dulu dia. Natural blue sapphire. 13,98 krat. Warnanya Bang ya, vivid blue vivid atau blue. Royal blue. Waduh. Yeah. Mantap, dia Sri Lanka, komennya HA. Ya yeah, ini batunya cukup bersih. Okay. Warnanya bisa dibilang siang malam. Jadi oh, siang malam. Di siang dia terang, di malam juga bisa terang. Iya. Yeah. Ringnya apa Bang? Ringnya emas berlian. Emas berlian ya. Yeah. Oke, okay. Batunya bersih juga. Ini kualitasnya benar super ya. Iya. Ini antik ini, keren. Berapa Bang? Berapa? Ini harganya 400 juta. 400 juta? Iya. Oke, sesuai banget sama harganya. Iya. Masih nih. Boleh kan nego-nego ntar? Masih bisa nego. Masih bisa nego masih ya? Masih bisa nego. Oke, 400 Bang ya? Iya. Lanjut, item kedua. Yang kedua ini ada blue sapphire juga. Blue sapphire juga. 11,25 krat. 11,25 krat ya? Ini sertinya. Ya. Natural sapphire, dia originnya Sri Lanka. 11,25 krat. Komennya H only, warnanya vivid blue atau royal blue ya GRI. Betul. Sertinya GRI punya. GRI punya. Oke. Okay. Ini warnanya cukup bagus. Warnanya cukup intens, wah mantap. Ini warnanya vivid blue sekali lah. Vivid blue sekali. Dia memang agak gelap, tapi gelapnya tetap terang dia. Lasternya ya, tetap main. Transparan ya, lasternya juga main, bolak-balik. Ya batunya juga almost loop clean lah saya bilang. Almost loop clean. Hampir loop clean. Oke. Siap. Lah, yang kedua nih, Bang. Ini harganya, nih, Bang? Harganya 600 juta. 600 juta ya. Oke. Ya, lanjut kita, Bang. Nah, ini ada yang ketiga. Yang ketiga di mana memang? Blue sapphire juga ya, Blue masih sapphire ya? Juga masih. Masih juga. Originnya Sri Lanka, Bang, ya. Betul. Oke, dia weight-nya 11,45 krat. Betul. Vivid blue juga. Blue. H only ya, H-only. Dan Sri Lanka ya. Sri Lanka. Okay. Ini sertinya GRS. Oke. Okay. GRS mana Bang? Ada di Hong Kong ada okay. Di Bangkok, di okay. Swiss juga ada. Siap. Ini sertifikatnya sudah internasional sih. Internasional yeah. Sertinya, oke. Okay. Ya, batunya ini sebenarnya agak mirip seperti yang 11,25. Uh-huh. Tapi ini bedanya sertinya udah internasional sih. Bedanya sertinya ya, internasional. Sama-sama bersih. Sama-sama bersih. Birunya juga hampir sama. Okay. Beda, cuman ini agak terang sedikit. Agak terang sedikit yeah. Dibanding yang tadi ya. Betul, selera sih tergantung selera. Oh, tergantung seleranya ya. Yeah. Ya. Siap, siap, siap. Lah ini berapa nih Bang yang ini Bang? Ini harganya 650 juta. 650 ya, aduh yeah. Sedap sekali ini. 650 ya. Iya. Yeah. Oke, okay, lanjut. Okay. Nah, berikutnya. Ini maskotnya kayaknya nih. Maskotnya nih. Maskotnya. Ini yang paling top sih. Paling top di sini ya. Betul. Sekarang ya. Betul nih. Ini gitu. Blue sapphire. Hah? Tapi ada tapinya Bang. Tapi ini no hit. Tapi no hit. No hit. Oke. Okay. No hit Sri Lanka. Sri Lanka. Abang pegang aja. Untuk batu ini ada 3 sertifikat, ada dari mana aja Bang? Gublin. Gublin, Gublin di mana Bang? Di Swiss. Di Swiss. Oke, okay. Internasional juga ya? Iya, ada punya dari AGL ada. AGL-nya juga ada. Oke. Okay. GRI juga ada. GRI juga ada. GRI juga punya. Punya juga. Di Rao Bening ya, ada juga. Iya, sama-sama no hit Sri Lanka. Sama-sama no hit Sri Lanka. Oke, saya baca dulu salah satu deh. Boleh. Yang tiga-tiganya juga boleh. Saya biar lengkap. Oke, okay. Dia natural sapphire juga sama, originnya Sri Lanka. Weight-nya 5,69 krat. Dia warnanya vivid blue sama ya, dia royal blue juga. No treatment. Yeah, wow. No treatment. Wow 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 wow. Oke, okay. Batunya juga sama. Saya bilang juga hampir loop clean. Saya nggak mau bilang loop clean karena mata tuh kadang beda-beda juga orang gitu. Yang okay. Penting batunya ini bersih, mm-hmm. Warnanya juga udah oke. Okay. Warnanya oke okay banget. Nah, oke banget. Dan yang paling ini lagi nih no treatment atau no hit. No treatment atau no hitnya itu. Ya, okay. Batu no treatment dengan kualitas seperti ini
saya nggak bilang ini sulit ditemukan, tapi memang agak jarang aja. Agak jarang, walaupun ada? Walaupun ada, harganya juga mahal. Aduh, untuk kualitas yang seperti ini ya. Oke, untuk kualitas seperti itu ya. Betul. Oke. Dan ini juga sudah serti Gublin. Ada tiga? Ada Gublin, ada AGL, dan GRI. Oke. Nah, untuk harganya nih, saya penasaran. Ini ya. Harganya 950 juta. 950 ya? Iya. Hampir 1M, Bang. Iya. Oke. Tapi masih boleh ya? Masih nego. Masih boleh goyang-goyang kayak ini masih harganya? Bisa, masih bisa. Masih bisa ya? Iya. Oke, kita next lagi, Bang. Yang biru-biru, tapi yang belakang. Nah, ini untuk alternatif dari 10 Safir. Siap. Kita punya Tanzanite. Tanzanite ini warnanya menyerupai Safir. Yap, warnanya emang agak mirip-mirip, cuman sangat agak mirip. Terang ya? Betul. Agak terang dikit. Tanzanite, kita ada satu Tanzanite, ini 2,9 karat. Oke, saya baca dulu ya. Iya. Natural Tanzanite, originnya Tanzania biasa, tapi dia 2,95 karat, vivid blue ya, no treatment. Apa rata-rata Tanzanite itu no treatment nggak ya, Bang? Kebanyakan... No treatment, cuman yang saya tahu atau saya pelajari, memang di kebanyakan keluar seti itu no treatment di Indonesia. Kebanyakan no treatment. Cuman memang masih perlu dipelajari lebih lanjut tentang Tanzanite ini. Okay. Yang pasti sekarang ini ya rata-rata keluar no treatment. No treatment. Yeah. Oke, okay. Siap. Ini sih ya, ladies ring ya. Ladies ring. Ladies ring. Oke, di berapa nih Bang Tanzanite-nya, Bang? Ini di harga 40 juta. Di angka 40 ya, dengan ring gold diamond-nya. Betul. Ya, 40 ya. Oke, Bang, lanjut lagi, Bang. Ada Tanzanite. Tanzanite lagi? Ya, ini beratnya 7 karat lebih. 7 karat lebih ya. Ya. Oke, saya baca aja. Dia natural Tanzanite, originnya biasa Tanzania. Ya. 7,13 karat, Bang. Betul. Ya. Betul. Warnanya vivid blue sama, no treatment juga detected. Dari GRI Lab. Betul. Ya, ini batunya untuk cutting emerald cut itu saat ini sangat digemari sih. Emerald cut. Emerald ya. Cut, Asher cut ini sangat digemari. Oke. Okay. Ini batunya cuttingnya cukup proporsional. Dan lustrenya oke lah, bagus. Lustrenya sama nih, keren-keren semua kayak keren tadi nih. Warnanya juga deket-deket Bang sama yang tadi. Betul. Memang ini apa namanya? Ya kualitas bagus lah. Kualitas atasnya nih, Mas. Oke, okay, berapa Bang? Ini harganya 70 juta. 70 ya, di angka 70 Tanzanite-nya. Betul. Oke, okay, lanjut Bang, sebelahnya Bang. Tanzanite juga ya? Iya, betul. Kita ada Tanzanite lagi. Tanzanite juga. Okay. Ini berarti lebih besar, 13 karat lebih. Oke, okay, dia lebih besar. Dan warnanya hampir sama juga ya, Meng, sama, tadi ya? Sama, semua hampir sama. Hampir sama. Oke, okay, dia natural Tanzanite, originnya Tanzania. Wake-nya 13,43 karat ya, vivid blue dan no treatment detector juga, sama juga. Betul, sama. Ini... cuttingnya oval. Oval, oke. Okay. Untuk yang suka luster gemericik, ya ini... Oh, gemericik ya? Rame ya kalau ya. Ini? Lusternya rame. Luster rame. Ini juga cuttingnya cukup proporsional, dia nggak begitu panjang juga. Sangat bagus dijadikan ring untuk cewek, bagus untuk laki apa untuk cowok juga bagus. Oke. Okay. Ini berapa, Bang? Harganya 120 juta. 120 ya, di open di angka 120. Betul. Oke, okay, siap. Okay. Lanjut kemana nih Bang? Kiri kanan apa yang belakang? Yang belakang jambrut dulu ya. Jambrut dulu ya. Ya ini kita ada jambrut. Beratnya 2 karat. Oke. Okay. Saya baca dulu ya. Oke, okay, boleh. Dia natural emerald beryl, originnya Kolombia. Oke. Okay. Dia weight-nya 2,01 karat. Vivid green ya, vivid green. Pantes warnanya hijaunya enak banget Bang itu. Wah, ini vivid bagus. Vivid green. Betul. CE minor to moderate. Betul. Colombia, ini Bang, ya? Betul. Ini vivid green, minor to moderate, Colombia. Colombia. Ini batunya ada sedikit inklusi, tapi menurut saya masih oke. Okay. Masih nampak dikit ya. Betul. Tapi hijaunya enak. Permukaan meja batu juga lebar. Oke. Okay. Terus lusternya sih yang bagus. Lusternya bagus. Memang untuk jambrut itu kita harus ngelihat barangnya atau batunya langsung sih. Iya. Kadang dari foto video itu. Iya, kalau di video agak berubah dikit warnanya Bang. Iya. Tapi aslinya lebih gelap warnanya. Iya. Oke. Okay. Dan berapa nih Bang? Ini harga ini ikatan emas Belen kita harganya 150 juta. 150 ya, di open 150. Iya. Oke, okay, lanjut Bang, sebelahnya Bang. Iya. Ini lebih besar dikit ya, tapi warnanya lebih tua warnanya. Betul. Certinya GRS, dia natural emerald juga, 4,84 karat,
Betul. Vivid green, CE-nya minor kalau yang ini. CE minor. Betul, ini minor. Ya ini batu jamrud yang terbaik yang kita punya juga. Oke, kalau ini terbaik. Beratnya 4,8 karat, minor, vivid green. Okay. Ikat emas berlian dan settingnya sudah GRS juga, GRS. GRS juga, ke internasional juga. Internasional, ya? Betul. Oke, di open berapa, Bang? Ini harga 700 juta. Di angka 700 ya. Yeah. Waduh, mantap luar biasa. Yang penting saya udah nyobain dah 700. Oke, lanjut, Bang. Oh iya. Ini ada apa lagi nih kita nih? Ya ini ada satu yellow sapphire. Yellow sapphire. Beratnya 4 cut lebih. Oke. Okay. 408. 408. Vivid yellow. Vivid yellow. Heated Sri Lanka. Heated Sri Lanka. Ikatannya emas berlian. Ikatannya emas berlian juga ya. Iya, ini juga batunya udah bersih. Bersih banget. Udah bersih banget. Bersih banget. Iya, udah luster juga bagus. Dan cuttingnya juga oke. Okay. Warnanya juga enak banget. Waduh, pipi tuh enak-enak semua ya warnanya. Ya. Aduh, seger-seger. Ini harganya di 65 juta. Di angka 65 ya, di open-nya di angka 65. Oke, okay, lanjut Bang. Kita ada yang lustun, dua kiri kanan. Nah, ini kita ada lustun, tanzanite, dan peridot pear. Oke. Okay. Ini bagus untuk anting. Untuk anting. Ya. Ini dua-duanya cuttingnya presisi. Dua-dua juga bersih. Oke. Okay. Yang satu ada tanzanite. Ini lebar apa? Dimensinya 7 mili. 7 mili. Harganya sepasang 20 juta. Sepasang ini 20 ya. Ya. Dua-duanya berarti 20 ya. Ya, ini tanzanite ya. Oke. Okay. Dan ini peridot. Peridot ya. 4 cut lebih. Oke. Okay. 4,8 sepasang. Kualitasnya juga aduh. Kualitas bagus lah. Bagus banget. Nah, ini cutting yang juga sangat digemari sekarang. Okay, Asher cut. Ini sepasang 8 juta. 8 juta sepasang ya? Sepasang 8 juta. Ya. Okay. Kalau yang mau nanya-nanya WA nih Bang, atau minta video ulang, satu kemana nih? Boleh. Bisa WA ke nomor kita di 0878 okay. 513 okay. 14 715. Ya. Oke, selain WA kemana lagi, Bang? Boleh ke Instagram. Ada IG, oke? Ada, di Manca Permata. Manca Permata. Ya. Kalau tokonya, Bang, di mana, Bang? Toko kita di Jatinegara, di Rawabening, lantai 1. Lantai 1? Blok BKS, nomor 72. 072. 072, Mata. Betul. Oke, Bang Akbar, ya. Liputan kita udah selesai. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga Abang makin lancar lagi ke depannya ya. Amin. Izin pamit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.